Selamat pagi sobat semua. Kita jumpa kembali di channel Sontoloyo, dan kali ini kami akan menampilkan tentang pantauan arus balik H+7 Lebaran di jalur Trans Jawa, tepatnya di Tol Batang Semarang dan jalur Pantura. Bisa kita lihat kondisi trafik di Tol Batang Semarang ini cukup lenggang dan lancar. Hal ini dikarenakan puncak arus balik Lebaran sudah terjadi pada hari Sabtu dan Minggu kemarin. Karena pada hari Senin kemarin adalah hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran untuk beberapa perusahaan dan perkantoran pada umumnya. Sehingga pada puncak arus balik pada hari Sabtu dan Minggu kemarin, jalur Tol Batang Semarang ini dilakukan jalur one way menuju Jakarta. Dan kendaraan yang menuju ke Semarang dialihkan melalui jalur Pantura. Dan selanjutnya untuk pantauan kondisi lalu lintas di jalur Pantura, bisa dilihat kondisinya ramai lancar. Puncak arus balik di jalur Pantura ini juga terjadi pada hari Sabtu dan Minggu kemarin. Demikian liputannya. Bagi Anda yang mau mudik pada hari ini, jangan lupa untuk selalu berhati-hati.